Selama Idul Fitri kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum famili. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak, beli sepotong, saya mau makan kena perut kosong. Selamat Idul Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur Bura Rizki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Hari yang bahagia, selamat hari.
ganti diri, engkau tiada di sisi. Ku tatapi azimat yang berarti, penawar hati, pemikat jalan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, jadi sebelum kita mula, saya nak tanya suara saya jelas ataupun tak? Cuba bagi tahu sikit. Okay, jelas eh? Okay, jadi assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua umat Islam. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, jadi kepada yang beragama Islam, lebih baik kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, jadi ini adalah kelas kita yang kedua. Okey, jadi minggu lepas kita dah buat kelas yang pertama. Jadi saya ulang balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, jadi minggu lepas adalah kelas yang pertama. Okey, kita masuk bagaimana cara nak analisa market ini. Okey. Jadi pada minggu lepas, okey, saya tulis, pada minggu lepas kita baru belajar dua topik lah. Okey, kita baru belajar dua topik, iaitu yang pertama adalah SNR dan yang kemudian kita belajar tentang SNR breakout. Okey. Kita baru belajar dua topik baru minggu lepas. Okey. Jadi sebenarnya ada pelbagai lagi topik. Okey, saya terangkan, iaitu yang malam ini kita akan belajar trend line. Okey, lepas tu kita akan belajar supply and demand. Lepas tu kita akan belajar tentang candlestick pattern. Lepas tu kita akan belajar tentang chart pattern. Lepas tu kita akan belajar tentang bagaimana kita nak menggabungkan setup-setup ini. Okay. Jadi ada banyak lagi kita nak belajar nanti. Okay. Jadi pada kelas malam ini, kita akan mulakan dengan trend line lah. Okay, dengan trend line. Okay, jadi pertama sekali, okay, kita state, maaf, minggu lepas anda dah belajar tentang SNR, betul? Jadi saya ulang balik bagaimana bentuk SNR itu. Okay, jadi sebab dia ada sama sikit dengan trend line yang kita nak belajar pada hari ini. Okay. Jadi SNR macam biasalah. SNR ini, kalau anda nak tahu, SNR ini selalunya bila yang saya lukis ni, dia adalah dalam bentuk sideways lah sebenarnya. Okay. Jadi seperti yang anda tahu, kita ada tiga jenis trend di dalam market, iaitu yang pertama adalah uptrend, downtrend dan juga sideways. Okay. Jadi kalau bentuk macam ni, dia turun, lepas tu dia naik. Okay. Dia turun, lepas tu dia naik. Jadi ini adalah bentuk sideways lah sebenarnya. Okay. Jadi anda kena tahulah trend-trend di dalam market ini. Okay, jadi ini adalah SNR. Okay, jadi ini adalah SNR. Jadi yang berada di atas ini adalah resistant. Okay. Sekarang ni anda semua dah tahulah. Okay. Kita dah belajar minggu lepas. Di atas resistant dan di bawah adalah support. Jadi support tempat untuk kita buy. Resistant tempat untuk kita sell. Jadi macam mana pula kalau berlaku breakout? Jadi katakan kalau berlaku breakout resistant, maka automatic resistance ini telah pun menjadi resistance become support lah. Okay, resistance become support. Dan kita tunggu untuk price datang semula. Dan kita akan buy di sini. Kemudian kita predict untuk harga naik ke atas. Begitu juga kalau support breakout. Support breakout. Breakout, automatic support ini bertukar menjadi resistance lah. Support become resistance. Okay. Kemudian apa yang kita predict adalah kita tunggu dia naik atas. Kemudian turun bawah balik. Okay, jadi ini adalah setup yang kita belajar. Perkara yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu SNR dan juga SNR breakout. Jadi trend line pula pun sama juga macam ni, cuma sekarang ini resistance dan support ini, okay, SNR ini berada di dalam garis yang horizontal, maksudnya dia selari, okay, selari. Okay, tetapi kalau trend line dia tidak macam ni, okay, dia tidak rupa macam ni, tetapi dia macam ni.
Okey, katakan ada satu pergerakan harga yang berbentuk seperti ini, okey. Katakan price turun, 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 turun. Lepas tu sampai satu tahap, price naik. Sama je ayat yang saya ulang macam hari tu, macam minggu lepas. Sampai satu tahap, price naik. Jadi anda pada ketika itu, kalau anda belum belajar lagi tentang trendline, pasti anda akan tanda support kita lah di sini. Okay, jadi automatic ini adalah support kita. Tetapi bagaimana pula kalau price naik macam ni, kemudian price turun sampai sini saja, price turun lebih kurang sampai sini saja, dia tak sempat sampai bawah, dia naik ke atas. Okay, dia naik ke atas. Maka bila anda jumpa satu pergerakan harga seperti ini, okay, seperti ini, okay, jadi automatic ini adalah setup yang kita boleh gunakan untuk trendline. Okay, jadi macam mana kita nak, cara kita nak kenal pasti setup yang kita boleh guna trendline ini? Jadi setup yang kita boleh guna untuk tarik trendline adalah yang pertama, dia mestilah mempunyai dua turn. Okay, saya tulis . Dia mestilah mempunyai dua turn. Okay, dua turn. Okay, jadi ini adalah setup untuk trendline. Dia mestilah kena ada dua turn baru kita boleh tarik trendline. Okay, baru kita boleh tarik trendline. Okay, jadi macam mana? Jadi saya tunjukkan turn yang pertama. Jadi ini adalah turn kita yang pertama. Okay, saya tulis. Okay, ini adalah kita punya first turn kita. Okay, jadi turn yang kedua kita di mana? Turn yang kita yang kedua adalah di sini. Okay, di sini. Jadi di sini adalah turn kita yang kedua. Jadi kita labelkan dia sebagai second turn kita. Okay, second turn kita. Jadi bagaimana? Bila kita dah jumpa first turn, second turn berbentuk seperti ini. Okay, setupnya mestilah berbentuk seperti ini. Okay, dia ada dua turn. Okay, jadi bila kita dah jumpa dah ada satu turn, kita dah jumpa dah ada dua turn, apa yang perlu kita buat adalah kita ambil trendline. Okay, ambil trendline dekat mana trendline tu? Dekat bahagian tools dekat MT4 anda. Okay, kalau anda gunakan MT4, cari dekat bahagian tool tu, dia ada tulis trendline. Maka anda ambil trendline itu. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda tarik trendline itu daripada first turn, daripada sini. Okay, daripada sini anda tarik. Yep. Daripada sini anda tarik. Kemudian tarik ke mana? Tarik ke second turn. Macam ni. Nampak tak di sini? Okay, jadi akan bentuklah satunya line ke atas macam ini. Okay, terbentuklah satu line ke atas macam ini. Okay. Jadi apa yang perlu anda buat, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu entry apabila price sampai semula ke trendline yang telah kita tanda. Okay. Jadi macam mana tu? Macam mana? Okay, jadi macam inilah. Okay. Sama juga macam support and resistance. Sama saja. Okay. Kita tunggu price datang di sini. Dan di kawasan inilah tempat untuk kita mencari peluang-peluang buy. Kerana apa? Kerana dia dah sentuh kita punya trendline. Maka kita akan predict. Maka kita akan predict untuk buy lah. Okay. Kita akan predict untuk buy. Dan semestinya bila kita predict nak buy, price akan naik ke atas. Okay. Jadi ini adalah bentuk trendline untuk uptrend. Okay, saya tulis uptrend trendline. Okay, dia ada dua trendline lah kerana kita ada dua trendline iaitu uptrend dan downtrend. Maka dia ada dua jenis trendline iaitu yang pertama uptrend trendline dan juga downtrend trendline. Okay, jadi jangan risau, lepas ni saya akan tunjuk dalam chat macam mana nak gunakan trendline ini. Dan di akhir kelas ini saya nak tunjuk kepada anda semua satu perkara yang memang sangat-sangat penting, iaitu bagaimana kita nak gabungkan trendline yang telah kita belajar ini dengan dengan SNR yang kita belajar pada minggu lepas. Kerana satu setup yang cantik adalah setup yang mempunyai banyak gabungan. Okay, jadi kalau anda sekadar guna trendline semata-mata, dia agak lebih, dia macam setup itu tak berapa strong lah. Okay, tak berapa strong. Tetapi kalau setup itu mempunyai banyak gabungan-gabungan, maka dia akan lebih strong. Okay, jadi di akhir kelas nanti saya akan ajar bagaimana nak gabungkan apa yang telah kita belajar. Okay, jadi sabar dulu, ada yang kata tentang break tu. Jadi lepas ni kita akan belajar juga bagaimana kalau trendline itu breakout. Okay. Okay, time frame berapa nak ikut? Sebenarnya time frame ni, apa yang kita belajar SNR ke trendline ke, boleh apply di mana-mana time frame. Tapi untuk yang baru-baru nak buat backtest apa semua, saya sarankan anda semua untuk gunakan time frame yang besar sikit. Seperti H4 lah. Okay, seperti H4 ataupun boleh cuba-cuba untuk guna di time frame H1. Okay. Jadi ini adalah untuk uptrend trendline. Okay. Sekejap. Okay, sekejap . Okay, jadi ini adalah untuk uptrend trendline. Lepas ni kita akan belajar, kita akan masuk tentang downtrend trendline pula. Sekejap, saya nak update.
Okey, kemudian kita masuk pada downtrend trend line. Okey. Jadi downtrend trend line pula anda mestilah kena tengok okey satu pergerakan harga seperti ini. Okey, price naik. Okey, price naik. Lepas tu price membuat turn. Okey, price membuat turn sama saja sampai setelah price membuat turn di atas ini. Jadi seperti anda yang dah belajar pada minggu lepas, anda akan tarik apa? Anda akan buat apa? Anda akan buat satu horizontal line di sini yang menandakan itu adalah resistance lah. Okey. Jadi ini adalah resistance kita. Jadi anda akan target untuk sell di sini. Tetapi macam mana pula kalau price buat macam ni? Price naik sampai sini, tak sempat sampai resistance. Okey, price tu tak sempat sampai resistance, pop price dah turun macam ni. Maka terbentuklah satu setup yang dinamakan setup trendline. Okey, kerana apa? Kerana macam saya cakap tadi, setup trendline mestilah dia mempunyai dua turn, betul? Jadi di sini telah lengkaplah kita punya apa yang kita belajar kerana dia ada dua turn di sini. Jadi ini adalah turn kita yang pertama. Okey, ini adalah kita punya turn yang kedua. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ambil tools yang ada dalam MT4 tu yang nama dia trendline. Kita tarik daripada first turn ini, tarik pergi ke turn yang kedua ni, tarik pergi sini. Okey. Jadi akan terbentuklah line seperti ini. Okey, akan terbentuklah line seperti ini. Jadi setiap kali harga sentuh saja di sini kita sell. Sentuh saja di sini kita sell. Tetapi anda kena ingat, okey? Minggu lepas kita belajar macam mana? Kita belajar SNR, kita tak boleh entry selepas saja touch kali yang keempat, betul? Maksudnya sesebuah support ataupun resistance itu akan menjadi lemah setelah disentuh sebanyak lebih daripada 3 kali, betul? Begitu juga dengan trend line lah. Okay, dia akan jadi lemah bila disentuh lebih dari 4 kali. Okay, jadi macam inilah. Okay, jadi bila kita dah buat trend line macam ni, maka kita akan target untuk sell. Bila dia sampai saja di sini, kita akan target sell. Okay, kita akan predict untuk dia turun ke bawah. Okay, jadi macam inilah. Okay, jadi bila dia datang lagi sekali, kita boleh untuk cari peluang lagi sekali, sell. Tapi kalau dia datang buat kali yang kelima ni, okay, bila dia datang kali kelima, jangan lagi entry kerana berkemungkinan besar, berkemungkinan besar trendline ini akan breakout. Okay, berkemungkinan besar trendline ini akan breakout. Sama juga seperti SNR, dia ada breakout juga. Okay, dia ada breakout juga. Okay, jadi sebelum kita masuk tentang trendline breakout, saya nak ajar anda semua dahulu tentang, saya nak ajar anda semua dalam chat lah. Okay, saya nak ajar anda semua dalam chat. Okay. Okay, jap. Okay, kita masuk chat. Okay, guna shadow ke body? Okay, sebenarnya untuk soalan ini boleh saja dua-dua. Okay, sama ada anda guna body ataupun guna shadow. Tapi saya sarankan anda semua untuk gunakan gunakan shadow. Okay, gunakan shadow. Okay, jadi kita try buat satu setup. Okay, kita try buat satu setup di pair GBP USD. Okay, di pair GBP USD. Okay, kejap saya ambil GBP USD yang baru. Okay, kita buat GBP JPY lah. Okay, GBP JPY. Okay, sekarang saya berada di time frame H4. Okay, sekarang saya berada di time frame H4, okay. Jadi kita cari satu pergerakan harga yang telah kita belajar. Okay, jadi nak tarik trendline ni, mestilah kita tengok satu turn tu yang jelas. Okay, yang jelas. Macam yang tak jelas tu kita jangan tarik. Okay, kita tarik pergerakan yang jelas saja. Okay. Jadi saya try tarik yang ni. Okay, tak kena, okay. Okay, sekejap saya buka time from H1. Okay, jadi selalunya trendline ini, dia memang, okay, saya takkan trade satu setup saja, okay. Lagi-lagi kalau trendline, okay. Kerana trendline ini, kalau dia seorang-seorang je, maksudnya, kita hanya berpandukan trendline saja, berkemungkinan besar trendline itu akan breakout. Jadi kita mesti kena gabungkan setup trendline itu dengan setup yang lain seperti SNR. Okay, faham eh? Kerana berkemungkinan besar trendline itu akan breakout. Okay? Jadi
lebih baik sebenarnya kita trade satu, lebih baik kita trade setup itu, setup trendline breakout. Okay, trendline masih boleh digunakan, tetapi kita trade trendline breakout kerana setup macam tu lagi bagus lah bagi saya. Okay. Okay, jadi mana contoh yang cantik sikit eh? Contoh yang okay, yang ni boleh ke? Okay, tak boleh. Tengok dia breakout, dia retest, lepas tu dia fly. Okay, saya nak tunjuk kepada anda semua betul-betul setup yang trendline sahaja. Okay. Okay, tak kena pula. Okay, kita try buka pair lain lah. Kita nak tunjuk betul-betul yang jelas. Okay, EA tak ada. Okay, USD JPY ada. Okay, jap saya cari USD JPY. Okay. Okay, macam ni contoh. Okay, kejap saya kebelakangkan balik market. Okay, kita tumpukan di sini, okay. Okay, press naik, okay. Press naik, 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 naik. Lepas tu sampai satu tahap di sini, press membuat penurunan. Okay, press membuat penurunan. Okay, press membuat penurunan. Jadi, automatic lah di sini adalah kita punya support. Okay, saya tandakan menggunakan zone. Okay, di sini kita punya support. Okay. Jadi, press pun dah sentuh. Maaf, resistant. Okay. Di sini adalah kita punya resistant. Okay, di sini adalah kita punya resistant. Maka, press dah sentuh resistant. Press turun. Okay, press turun. Jadi dalam masa yang sama, ini juga adalah setup trendline. Kerana apa? Kerana katakan kita tarik trendline dari sini sampai sini. Okay. Maka dah boleh jadi setup trendline, betul? Jadi bila, maksudnya kita predict bila price datang balik saja di sini, maka kita akan sell lah di sini. Okay, kita akan sell di sini. Jadi kita tengok sama ada setup trendline kita ni jadi ataupun tidak. Okay, tadi anda dah tunjuk lah. Tadi kita dah nampak yang setup ni jadi. Okay, setup ni. Tie saja trendline terus dia junam. Tetapi macam saya cakap tadi, kita mestilah kena gabungkan dengan satu setup yang lain. Okay, jadi di sini, apa yang anda nampak? Okay, selain trendline di sini, apa yang anda nampak dekat berdekatan dengan trendline ini? Okay, selain trendline, ada tak SNR ke apa ke? Cuba bagi tahu sikit. Apa yang anda nampak di area-area sini? Okay. Ada tak selain trendline, selain setup trendline itu? Kerana kita tak nak trade satu setup saja. Okay, maksudnya setup tu tak strong. Okay, resistant H4. Kita tengok ada betul tak resistant H4. Okay, betul? Ini adalah resistant H4. Okay, di sini adalah resistant H4. Okay, jadi setup ini cantik kerana dia ada dua gabungan. Dia ada banyak gabungan. Okay, saya tengok komen. Ada engulfing. Betul, ada engulfing. Okay. Ada yang kata SR flip. Head and shoulder. Ada head and shoulder ke? Okay, jadi memang betul. Okay, dia memang betul. Di H4 kita jumpa resistant. Okay. Di H4 kita jumpa resistance. Kita buka H1, kita boleh tarik trendline. Okay. Lepas tu kita buka H4. Okay, kita buka H4, kita jumpa apa? Kita jumpa engulfing di H4. Okay, sabar eh. Kita jumpa engulfing di H4. Kemudian kita buka H1, kita jumpa engulfing di H1 pula. Maka pula apa pula kita buat? Kita kecilkan zone ini jadi macam ni. Jadi setup ini adalah satu setup yang cantik kerana apa? Kerana dia ada tiga gabungan. Okay, dia ada tiga gabungan, iaitu gabungan yang pertama adalah, okay, gabungan yang pertama adalah gabungan setup trendline. Okay, yang pertama adalah trendline di H1. Yang kedua adalah engulfing di H4. Yang ketiga adalah engulfing di H1. Dan yang keempat adalah resistance di H4. Maka ada empat gabungan setup di dalam, empat gabungan teknik yang kita belajar dalam setup ini. Maka setup ini strong lah. Maka sebab itulah akan adanya setup yang boleh untuk anda letak lot besar sikit, dan ada satu setup yang anda letak lot kecil-kecil saja. Jadi inilah sebabnya. Okay, makin banyak confluence yang ada dalam setup itu, maka makin kita setup itu kita predict dia akan lebih strong lah. Okay. Jadi okay, lepas ni kita akan masuk tentang breakout pula. Okay. Jadi breakout pun lagi best sebenarnya. Okay, saya lebih suka trendline breakout daripada trendline biasa macam ni. Okay. Tengok price buat apa. Junam sebatang tu. Jadi dari sini kita sell. Pak, price turun sampai bawah. 100 pip.
Okay, 100 speed pas junam di sini. Okay, tengok pas junam sampai mana lagi. Okay, pas junam 100 speed daripada sini. Jadi sebab itulah saya kata, jadi anda bila anda dah belajar tentang trend line, anda dah belajar tentang SNR, anda gabungkan, maka anda akan lebih yakin untuk hold. Okay, anda akan lebih yakin untuk hold. Kerana masa tu anda dah tahu, okay, kenapa dia nak turun jauh. Sebab dia ada banyak gabungan. Okay, jadi masa tu anda akan tahulah. Okay. Jadi jom kita masuk pula tentang trend line breakout. Okay, kita masuk tentang trend line breakout pula. Okay, jadi sebelum itu saya nak tanya, faham ataupun tidak? Okay, tak apa, saya tunjuk lagi satu contoh lah, takut ada yang tak faham. Okay, kita cari lagi satu contoh. Okay, di sini. Okay, jangan saya. Okay, nampak eh. Okay, saya kebelakangkan balik market. Okay, macam ni. Anda jumpa satu pergerakan harga seperti ini. Price naik, 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 naik. Lepas tu sampai satu tahap di sini, price membuat penurunan. Okay, price membuat penurunan di sini. Okay, price membuat penurunan. Lepas tu price naik balik. Price naik balik. Di sini, di sinilah kita ambil di sini terus. Okay, price naik balik di sini. Jadi apa yang perlu kita buat adalah, okay, kita ambil trend line. Okay, kita tarik trend line. Kita tarik macam ni. Okay. Okay, tarik tu bagi betul-betul kena kat shadow ni dengan shadow ni eh. Kita jangan main tarik macam tu je. Kita kena betul-betul kemas lah. Okay. Jadi macam ni. Jadi, kita tengok apa yang price buat. Okay, sampai di sini price junam betul. Sampai di sini. Sampai di sini price junam ke bawah. Okay, jadi kalau di sini, kalau bagi setup yang ini, saya nampak ada satu saja gabungan di sini, iaitu gabungan engulfing ini. Ataupun gabungan, kalau anda, kita nanti kita akan masuk dekat topik tu, kita akan belajar tentang SND. Maka ini adalah gabungan daripada trend line dan juga drop, base drop. Okay, itu akan kita belajar nanti, tapi jangan risau. Jadi kita akan sell di sini dan kemudian price turun. Okay, jadi begitulah. Okay, setup kita mesti kena gabung-gabungkan dia. Okay, jadi sekarang ni anda baru belajar dua betul, SNR dan juga trendline. Maka habis pada kelas ini saya nak anda semua buat backtest tentang gabungan dua benda ni, SNR dan juga trendline, gabungan dua setup ini. Okay, jadi price kita sell di sini, price turun sampai bawah 47 pip, 50 pip. Maka anda double TP ataupun set BE lah. Okay, jadi kita akan masuk tentang trendline breakout. Jadi sebelum kita masuk tentang trendline breakout tu, saya nak tanya anda semua, ada soalan ataupun tidak? Okay, ada soalan ataupun tak? Kalau ada soalan boleh tanya terus, kalau tak ada ataupun faham ataupun tak. Okay, faham eh? Jadi kita akan masuk tentang trendline breakout pula. Okay, jadi macam tadi, macam sama yang tadi. Kita dah ada first turn di sini, kita dah ada second turn di sini. Maka di sini kita akan sell buat kali yang ketiga, kita akan sell buat di turn yang ketiga dan kita akan sell di turn yang keempat. Jadi bila masuk saja turn yang kelima, berkemungkinan besar sesebuah trendline itu akan lemah. Sama juga macam SNR, dia akan lemah betul. Jadi trendline pun dia akan lemah. Kenapa? Kalau anda faham sebenarnya trendline yang kita tarik di atas ini adalah resistant trendline. Okay, resistant trendline. Okay, trendline yang kita tarik di atas ni adalah resistant trendline. Maka trendline yang kita tarik di bawah ini, okay, trendline yang kita tarik di bawah ini adalah support trendline. Okay, adalah support trendline. Okay, support trendline. Maka dia sama saja. Okay, kalau dia breakout, dia akan jadi benda yang sama saja macam kita belajar minggu lepas. Okay, resistant breakout. Apa yang akan terjadi jika resistant breakout? Automatic resistant ini akan menjadi support betul? Ataupun kita gelar dia sebagai resistant become support. Jadi, apa yang terjadi kalau resistant trendline ini breakout? Maka di sini berlakunya breakout. Di sini berlakunya breakout betul? Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita tunggu price datang untuk retracement ataupun pullback. Kita tunggu dia touch semula trendline ini. Dia touch ataupun sikit-sikit dia nak touch. Okay, atau di area-area itu. Okay, jadi kita kena cari benda-benda lain lah. Setup-setup lain di situ. Okay, jadi di sini kita akan target untuk buy lah. Okay, di sini kita akan target untuk buy. Maka kita predict untuk dia naik ke atas. Okay, itu adalah setup untuk trendline, resistant trendline breakout. Okay. Jadi macam mana pula kalau berlakunya support trendline breakout ni? Okay, macam mana? Okay, price turun ke bawah, breakout kita punya trendline di sini.
Okay, press breakout kita punya timeline di sini. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tunggu. Sekejap saya panjangkan. Apa yang perlu kita buat adalah kita tunggu press datang semula ataupun press membuat retracement ataupun pullback. Dia touch kita punya trendline ini ataupun CPCP nak touch. Kemudian di sini kita akan target untuk sell. Okay, maka kita predict untuk price turun ke bawah. Okay, kita target untuk price turun ke bawah. Jadi untuk setup breakout trendline ini pun kita perlu cari satu reason yang lain. Okay, maksudnya kita kena cari engulfing ke, kita kena cari SNR ke di berdekatan tempat itu. Okay. Okay, jadi kita akan cari satu setup breakout itu. Okay, jadi saya rasa setup ni pun dia akan breakout. Okay, di sini price dah breakout. Okay, di sini price dah breakout. Kita tengok price datang balik ke. Okay, di sini. Okay, jadi di sini. Nampak tak? Di sini kita first turn kita. Di sini kita punya second turn. Dan di sini kita akan sell kita buat kali yang pertama. Dan di sini pump price breakout di sini. Di sini price terus breakout di sini. Jadi apa yang perlu kita buat kalau price breakout di sini? Jadi sama sahaja. Sama sahaja di sini. Kita akan target untuk buy lah pula. Okay, kerana dia dah breakout resistance trendline kita. Di sini berlaku breakout. Jadi saya harap anda semua dah tahulah apa itu breakout apa semua ya. Okay, di sini kita berlakunya breakout di sini. Okay, di sini adalah breakout. Maka bila breakout berlaku, kita tunggu untuk price retrace. Datang semula ke trendline kita. Dan di sini adalah tempat untuk kita buy. Okay, kita buy di sini. Price naik 40 pip. Tengok price naik jauh mana lagi. Okay, nampak tak? Nampak tak kesan daripada berlakunya trendline breakout ini? Tengok price terbang tinggi mana. Okay, kesan daripada kesan bermulanya pergerakan naik ke atas ni. Okay, daripada sini. Daripada berlakunya satu setup trendline breakout ini. Okay, daripada sini kita buy, price naik sampai atas 105 pip dekat pair UJ saja. Okay, pair UJ ni adalah satu pair yang lembap macam itulah. Okay, kita kata. Tapi dia boleh naik sampai 100 pip. Okay, kerana berlakunya sebuah setup trendline breakout di sini. Okay, jadi di sini kita kena carilah satu reason yang lain. Okay, selain daripada trendline breakout ini. Jadi kalau kita buka M15, kita akan nampak di sini ada resistance. Jadi nanti jangan risau. Ini baru kelas kita yang kedua. Jadi di kelas kita yang kelas kita yang keberapa nanti saya akan ajar anda semua bagaimana kita yang pertama, bagaimana kita nak gabungkan semua setup yang telah kita belajar. Dan yang kedua, bagaimana kita nak bermain dengan multi time frame. Kerana seperti anda tahu dalam forex, dalam trading ini, dia ada banyak time frame, betul? Ada monthly, daily, weekly, semua M15. Jadi kita tak boleh untuk tumpukan perhatian di satu time frame saja. Macam tadi kita buka H1, kita akan terus buy di sini, betul? Kita akan terus buy di sini, maka kita akan floating dahulu lebih kurang 10 pip. Kalau boleh kita tak nak floating, tapi kita mesti akan floating juga kan? Jadi untuk mengurangkan kita punya floating tu, kita mestilah buka time frame yang lebih kecil. Kita cari ada tak zone-zone yang berdekatan untuk kita entry. Jadi inilah, okay, ini breakout berlaku di H1, kita entry di M15. Tengok, kita entry di resistance become support M15. Langsung tak ada floating. Hanya ada dalam lebih kurang 3 pip je. Pump price naik sampai 112 pip. Jadi anda kena belajarlah bagaimana nak gabungkan setup-setup yang kita dah belajar. Dan bagaimana nak bermain dengan multi time frame. Okay, bagaimana nak bermain dengan multi time frame. Okay. Jadi jangan risau. Di kelas yang akan datang saya akan ajar anda semua bagaimana kita nak buat dua benda ni. Okay. Jadi sebenarnya price fly bukan setakat sini saja. Okay, dari sini kita buy price fly sebanyak 174 pip. SL hanya 15 pip. Fly 170 pip, maka kita punya ratio kita terlalu baguslah. Okey, terlalu bagus. Jadi kita cari lagi contoh-contoh berlakunya setup trendline breakout ini. Okey, jadi setup trendline breakout ni memang sangat-sangat selalu berlaku. Okey. Jadi jangan lepaskan peluanglah bila dia berlaku. Okey. Yang penting kena gabungkan dengan setup-setup lain. Macam inilah, macam setup JJ yang saya bagi ni. Okey, saya buka balik sini dan ni saya bagi hari Jumaat itu. Jumaat malam pukul 10:30. Sayangnya benda ni berlaku pada hari Jumaat 10:30 malam. Maka saya risau sebab takut pada hari Isnin nanti takut berlakunya gap ke atas. Dia terus ke DSL.
Maka pada ketika ini, harap-harap dia akan turun ke bawah terus lah. Okay, kerana takut selalunya pada hari Isnin, okay, ini mungkin adalah satu ilmu baru untuk anda, selalunya pada hari Isnin akan, kadang-kadang dia akan berlakunya gap. Okay, gap itu bermaksud, katakan pada hari Jumaat ni, hari Jumaat semalam, press close kat sini betul? Press close di sini. Tetapi bila buka saja hari Isnin, press dah sampai atas ni lah. Okay, akan ada satu candle, tak ada candle, tiba-tiba press sampai sini terus. Ha, itu adalah gap. Itu adalah gap. Okay? Okay, itu adalah gap. Okay? Jadi, ya, tapi tak apalah, saya rasa tak ada news kot Sabtu Ahad ni. Okay? Okay, ada yang tanya kenapa berlakunya gap. Okay, gap ni berlaku bila hari Sabtu dan Ahad ni ada news. Maksudnya katakan pada hari Sabtu ataupun Ahad ni ada news yang berlaku. Okay, masa sama ada diorang pemimpin berucap ke apa ataupun sebagainya, maka bila ada news tu, dia punya impact dia akan berlaku pada hari Isnin itu dalam chat. Maka sebab itulah berlakunya gap ini. Jadi kita apa? Kita cerita balik pasal trend line kita belajar. Okay. Macam saya hari tu, hari Jumaat itu semalam, saya tarik trend line daripada sini sampai sini. Pak, berlakunya breakout di sini. Maka sepatutnya ini adalah kita punya sell yang pertama. Tapi saya tak sebab bagi signal di sini. Ini adalah sell kita yang pertama. Okay. Kita sell di sini. Pak, price turun sebanyak 50 pip. Maka di sini bukan kita hanya ada satu reason saja. Kita ada dua reason kenapa kita sell di sini. Itu yang pertama, di sini kita ada engulfing. Kita ada zone engulfing di sini. Nampak tak engulfing? Bearish engulfing. Ataupun ini adalah drop base drop. Dalam topik S&D. Jangan risau, kita belajar nanti. Okay, drop base drop. Okay. Jadi di sini, kita akan sell yang pertama. Okay, kita sell pump price turun sebanyak 52 pip. Maka di sini adalah setup ni setup yang cantik sebenarnya bagi saya. Okay, kita sell di sini. Okay, maka di sini nampak kita bermula dari sini. Kita ulang balik. Kita bermula dari sini. Price turun. Sampai satu tahap di sini, price naik. Maksud berlakulah turun naik. Kita boleh sell buy. Sampai di sini, price naik. Maka di sini telah berlakunya apa? Setup trend line betul. Di sini kita punya turn yang pertama. Nampak eh, arrow saya ni? Di sini kita punya turn yang pertama. Di sini kita punya turn yang kedua. Maka seperti biasalah, tarik trend line. Turn yang ketiga kita buy. Okay, turn yang ketiga kita buy. Pop di sini. Berlakunya apa? Tengok press sampai di sini. Press touch dia kita trend line. Pop. Press terus naik ke atas. Press terus naik ke atas di sini. Nampak eh bagaimana price bergerak. Jadi di sini, apa lagi reason yang kita boleh buy di sini? Engulfing lah di sini. Engulfing ataupun drop base rally. Okay, di sini. Price datang, pump price terbang. Simple je. Okay, simple saja. Tak simple saja kalau anda faham apa yang anda belajar. Okay, simple saja. Okay. Di sini kita punya engulfing. Price datang, touch trend line, masuk zone. Terus kita buy. Buy lah di sini. Buy. Pump price naik atas. Sampai sini pula takkanlah anda tak nak close. Close lah. Sebab apa? Sebab ini adalah resistance. Okay. Ini adalah resistance. Kita tarik trend line pullback di sini. Okay. Sebab itulah saya bagi signal kepada anda semua. Sell di sini. Okay. Saya bagi signal sell di sini. Dan sekarang dah running 16 pip barulah. Sebab sekarang market tutup. Okay. Sekarang market tutup. Jadi sayangnya setup ni berlaku pada hari Jumaat malam. Okay. Kalau dia berlaku pada hari Rabu, Khamis ke, mungkin saya rasa dah jundam dah. Okay. Jadi setup ni satu sebuah gabungan setup yang cantik. Kita akan dapat entry bermula dari sini lagi. Kerana apa? Okay. Saya nak anda semua fokus kan di sini. Okay, di sini berlakunya apa? Press naik. Ini baru saya cerita di time frame H1 tau. Belum saya cerita di time frame H4 apa semua. Tapi tak apa, saya tak nak bagi anda pending lagi. Okay, kita buka H1 dulu. Di sini. Press naik. Sampai satu tahap di sini, press membuat penurunan. Maka automatic ini adalah kita punya resistance. Maka bila dah ada resistance, di sini tempat kita apa? Di sini tempat kita sell lah. Maka inilah entry kita yang pertama. Kita sell di sini. Pump price turun sebanyak 70 pip. Okay. Sebelum itu, sebelum kita sell di sini, kita dah buat apa? Kita dah tarik. Maaf. Ini adalah bukan entry kita yang pertama. Entry kita yang pertama di sini. Price turun. Pump turun. Naik. Turun. Naik. Maka first turn, second turn. Di sini adalah third turn kita. Maka di sini kita akan buat apa? Kita akan buy terlebih dahulu. Okay, kita akan buy dulu di sini. Okay, kita akan buy dulu di sini. Price naik ke atas. Okay, kita TP di sini. Price turun. Price naik. Maka di sini adalah terbentuknya resistance. Baru kita sell di sini. Okay,
kita sell di sini, di sini berlakunya apa? Resistant breakout. Resistant, trendline breakout. Maka bila berlaku ni trendline breakout, di sini tempat untuk kita sell balik pula kan. Kita sell lagi sekali. Okay, kita sell lagi sekali di sini. Dapat berapa di sini? Kita dapat lebih kurang 50 pip. Maka 50 pip di sini, kita close, price naik. Price naik di sini. Di sini kita dah buat apa? Kita dah buat trendline. First turn, second turn, betul? Dan di third turn baru kita akan buy. Betul? Kita akan buy sini. Barulah kita akan dapat entry buy di sini. Sampai atas di sini, kita close, kita sell pula. Maka dah ada berapa kali entry dah kita dekat pair GBP-JPY ni, GBP-JPY ni, di time frame H1 saja. Maka dah berapa entry dah kita dapat di sini? Okay. Di sini adalah entry yang pertama. 70 pip. 70 pip buy. Lepas tu, 70 pip sell. Yang pertama. Maka dah 140 pip. Lepas naik lagi sekali, sell lagi sekali. Dah 50 pip. Dah berapa dah? 70, 140 campur 50. Dah 190 betul? 190. Price naik lagi sekali. Di sini berlaku setup trend lagi satu. Di sini kita buy pula. Okay. Price naik. 60 pip katakan. Okay, dah berapa dah tadi? Saya terlupa. Price naik 60 pip. Maka di sini kita sell pula. Maka di setup, maka kita hanya menggunakan dua setup ni saja. Trendline dan juga SNR, SND saja. Anda dah boleh dapat banyak entry dah betul dekat pair GBP-JPY ni saja. Baru kita fokus di GBP-JPY. Kita ada 26, 27 pair lagi. Okay. Jadi sebenarnya anda perlu faham saja apa yang anda belajar. Okay. Sebenarnya apa yang orang lain ajar, anda sama saja. Habis-habis dia akan guna trendline, SNR, SND. Itu adalah yang perkara-perkara yang asas yang anda perlu tahulah. Okay. Jadi kalau anda nak belajar advance macam mana pun, anda mesti kena tahu benda ini dahulu. Okay, anda mesti kena tahu benda ini dulu, barulah anda nak ajar, nak belajar benda-benda lain lah. Okay, advance ataupun sebagainya lah. Jadi, ini sahaja sebenarnya yang berlaku. Okay, ini sebenarnya sahaja yang berlaku. Okay, nampak tak di sini? Anda sekarang dah nampak betul bagaimana pergerakan ni. Okay, price naik, turun, anda dah nampak betul pergerakan dia macam mana. Jadi, itu baru kita fahamkan di time frame H1. Maka bila kita buka H4, lagilah anda akan nampak. Okay, di sini berlakunya resistance breakout. Jadi, anda dah tahulah bila anda sell di sini, maka kita akan predict untuk price turun sampai sini, price naik. Jadi anda kena bermain dengan multi time frame, anda kena bermain dengan setup-setup yang anda telah belajar. Okey? Dengan teknik-teknik yang anda telah belajar. Okey? Jadi sebelum kita sambung balik kita, okey? Sebelum kita sambung balik dengan setup-setup lain, saya nak tanya anda semua faham ataupun tidak setakat ini. Jadi sebelum itu, okey, sabar. Sebelum tu, apa yang kita belajar semua ni memang nampak senang betul. Memang nampak senang, tetapi bila anda cuba betul-betul dekat market live, kenapa susah? Kerana satu saja, kerana anda tak buat banyak latihan. Okay, kerana anda tak buat banyak latihan. Okay, saya tunjuk kepada anda semua. Okay, ini adalah setup-setup saya sejak daripada dulu lagi. Saya save. Okay, setiap kali saya buat backtest, saya akan save saya punya screenshot tu. Jadi anda pun kena buat macam tu. Okay, kalau saya scroll ni memang banyak lah. Okay, kalau saya scroll ni memang banyak sangat apa yang saya dah buat backtest apa semua tu. Jadi anda pun kena buat macam tu. Setiap kali buat backtest, screenshot. Setiap kali buat backtest, screenshot. Okay, lepas tu kita buat pula backtest yang tak jadi, screenshot. Buat backtest yang tak jadi, screenshot. Buat backtest yang jadi, screenshot. Jangan anda pergi, anda belajar hari ini. Okay, anda belajar apa yang saya ajar anda semua hari ini. Esok hari Isnin, anda buat setup ini, setup itu, setup itu. Bila loss, anda salahkan saya. Okay, kerana lain, okay, beza dia lain. Okay, kita live trade dengan apa yang kita buat backtest itu lain. Okay, jadi apa yang kita belajar tu lain. Jadi apa yang boleh untuk anda bagi mahir adalah backtest saja. Okay, itu saja. Anda kena mahirkan dahulu. Okay. Jadi kita akan masuk lagi. Okay, kita akan belajar lagi contoh-contoh yang kita akan cari lagi. Saya akan cari lagi contoh-contoh tentang trendline breakout ini. Okay, jadi kita try buka time frame M15 pula. Okay, berlaku tak setup ni dekat M15? Sebenarnya di setup di trend di time frame kecil dia lebih banyak berlaku sebenarnya. Tapi di time frame kecil anda hanya target sikit lah. Okay, scalping saja. Okay, engulf kurang faham. Tak apa, jangan risau. Engulf kita akan belajar nanti. Okay, kita akan belajar nanti. Engulf. Kita akan masuk satu persatu topik-topik itu. Okay, ada banyak lagi yang kita tak belajar. Okay. Okay, kita tengok ni. Berlaku tak setup trendline breakout?
Okay, berlaku. Senang saja, simple betul? Simple. First turn, second turn di sini pop press breakout. Sebab tu saya kata tadi, sebenarnya saya lebih suka berlakunya setup trend line breakout ini kerana breakout ni dia lebih senang. Okay, dia ada setup yang senang, dia ada setup yang susah. Jadi setup yang senang adalah setup trend line breakout. Okay, jadi di sini adalah kita punya first turn. First turn. Okay, lepas tu second turn. Lepas tu di third turn dia terus breakout. Okay, sorry. Di third turn ni dia terus breakout, breakout. Jadi bila breakout, kita tunggu retracement. Di sini kita akan sell. Maka sebelum kita sell, saya akan cari dulu confirmation yang lain. Maka di sini saya nampak satu setup support become resistant. Senang saja. Support become resistant dan gabungan daripada drop base drop. Jadi dia ada dua tiga gabungan setup. Jadi sebab itulah satu setup ini cantik. Okay. Kalau mesti anda akan nampak nanti. Mesti anda akan nampak nanti. Anda akan tarik trendline tu mengarut-ngarut nanti. Di live trade lah. Anda akan tarik trendline tu mengarut-ngarut. Sebab apa? Sebabnya kita tak ada satu gabungan setup yang banyak. Okay. Kadang-kadang kita tarik trendline tu tak jelas pun. Okay. Anda tarik, katakan anda tarik kat sini. Okay, sini. Okay, anda tarik trendline yang benda yang tak jelas. Okay, yang tak jelas. Nampak dia punya turn dia tu tak nampak pun sebenarnya. Tapi anda buat-buat nampak. Jadi sebab itulah berlakunya setup tu fail ataupun sebagainya. Jangan risau. Okay, setup ni berlaku. Dia akan berlaku. Jadi kita cari yang setup yang jelas saja. Nampak tak? Turun-turun-turun, naik. Turun-turun-turun, naik. Buat second turn. Jadi baru kita tarik. Jadi setup yang tak jelas macam ni. Dia tak berapa jelas betul. Jadi jangan tarik. Okay, jangan tarik. Okay? Jangan tarik. Kita nak tarik yang betul-betul jelas saja. Okay? Okay, jadi di sini kita akan sell lah. Kita akan sell kerana apa? Breakout trend line. Lepas tu ada support become resistant, ada drop base drop. Lepas tu kita sell sini, tengoklah di sini yang ni adalah pair GJ. Lepas turun sampai bawah 124 pip. Di time frame M15 saja. Okay, di time frame M15 saja. Okay, jadi ini baru kita buka di time frame M15. Jadi kita kena gabung ke lah. Ada tak H1, ada tak confirmation-confirmation lain. Okay, jadi jangan risau nantilah. Nanti kita akan belajar tentang macam mana nak gabungkan time frame. Okay, multi time frame. Okay, multi time frame pun sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting multi time frame ini. Okay. Okay, kita cari lagi contoh-contoh lain. Okay. Okay, kita buka Pageo pula. Okay, kita buka H1. Okay, berlaku tak setup trendline breakout ini? Okay, di sini boleh tarik trendline ke tak? Sini. Okay, tak. Dia breakout di sini tapi tak berlaku retracement. Jadi bila tak berlaku retracement tu maksudnya kita dah terlepas. Kita dah tak ada peluang lah. Okay. Jadi apa-apa pun anda perlu tunggu retracement. Okay, anda perlu tunggu retracement berlaku baru anda entry. Jangan bila dah breakout dia terus anda terus entry. Jangan. Kita perlu tunggu berlakunya retracement. Okay. Di sini berlakunya satu setup trend line. Okay, bukan trend line breakout tetapi trend line sahaja. Okay, di sini kita punya first turn, second turn, third turn di sini price membuat touch trend line kita, baru price naik ke atas. Okay, tapi itu pun tak banyak, dalam lebih kurang 70 pip, 69 pip sahaja. Okay lah. Banyaklah juga dah sebenarnya sebab ni di GBPUSD kan. Okay. Jadi ini adalah gabungan setup trendline dan juga support. Okay. Price turun-turun-turun sampai setup price naik. Lepas tu di sini adalah kita punya support lah. Kita buy. Okay. Dalam masa yang sama ini adalah setup trendline. Okay. Senang saja. Okay. Senang saja. Okay. Kita cari lagi. Ada tak contoh-contoh? Okay, kita buka pair EU. Okay, di sini boleh tak tarik trend line? Okay, di sini price breakout tetapi price tak sempat nak retrace kat sini. Okay, price tak sempat nak retrace. Kalau dia turun bawah sikit sampai sini, cantik setup ni. Okay, tapi di sini price tak retrace. Okay, jadi begitulah. Begitulah trading ini. Okay, kadang-kadang kita dah tanda analisa cantik-cantik tapi price tak sentuh pula kita punya zone itu. Jadi macam itulah, okey. Jadi macam ni.
Ni adalah time frame H1. First turn, second turn, di sini pop terus press breakout ke atas. Kita terus pop breakout ke atas. Jadi sini, kita akan target untuk buy sini lah. Kenapa? Kerana berlakunya retracement. Jadi macam saya cakap tadi, kita kena bermain dengan multi time frame untuk dapatkan entry yang sharp dulu. Jadi kita try buka M15. Kita boleh tak dapat entry yang sharp? Okay, mana tak depress tadi? Okay, jap kat mana eh? Okay, di sini. Okay, jadi di sini adalah shadow yang anda nampak kan. Jadi sepatutnya kita akan buy di sini lah. Kita akan buy. Katakan kalau kita buy di sini, maka anda akan floating lebih kurang 15 pip dahulu. Jadi SL biasanya letaklah dalam 30 pip. Okay. SL letak dalam 30 pip, 30 pip di sini. Maka kalau anda entry buy di sini, entry anda tidak akan hit SL lah. Tetapi akan profit sebanyak 50 pip sekarang ni. Okay, jadi macam ni kita nak dapatkan entry yang sharp adalah yang pertama, bila anda buka time frame, setup itu berlaku di time frame H1. Breakout trendline itu berlaku di time frame H1. Okay? Maka kalau nak dapatkan entry yang sharp, kalau nak dapatkan entry yang sharp, kalau tak nak, kalau nak layan floating tak apa, layan je floating tu. Kalau nak dapatkan entry yang sharp adalah yang pertama adalah anda perlu buka time frame kecil. Katakan setup tu berlaku di time frame H1, buka time frame M15. Okay, buka time frame M15 dan cari setup-setup yang lain yang berlaku berdekatan dengan kita punya setup di time frame H1 tu tapi berlaku di M15. Okay, katakan di sini. Berlaku apa? First turn, second turn, breakout. Okay, maka di sini ada dua movement breakout, iaitu yang pertama trendline breakout di time frame H1. Yang kedua trendline breakout di time frame M15. Okay, trendline breakout di time frame M15. Maka sebab itulah berlakunya seperti ini. Kita sekarang ni tarik trendline yang besar ni di H1. Pump, press H1 breakout. Lepas tu kita nak sharp entry. Kita buka M15, kita nampak, oh rupanya dekat M15 pun berlakunya trendline breakout. Kita tarik trendline ni, maka kita akan dapat entry yang betul-betul sharp di sini. Pula tu gabungan daripada ni. Lebih kurang support lah di sini. Okay, berlakunya support di sini. Maka setup ini memang sangat-sangat cantik. Kita ada tiga gabungan. Okay, tiga gabungan, iaitu yang pertama trendline breakout di H1, yang kedua trendline breakout di M15, yang ketiga support. Okay, kan, kalau anda nak ambil lagi satu, di sini adalah kita punya engulfing. Okay, engulfing. Maka sebab itulah berlakunya shadow panjang di sini. Kita akan dapat satu sharp entry. Katakan kita entry di sini, kita hanya floating dalam lebih kurang satu pip saja. Pump fresh price terbang sekarang 63 pip. Tengok price terbang lagi jauh mana. Tengok. Sampai atas ni price dah terbang 83 pip dah. Jadi mungkin pada ketika itu anda dah TP lah. Mungkin pada ketika itu anda dah TP ataupun kalau nak hold set B. Jadi saya sarankan kalau anda entry di sini, anda entry di bawah ni, mestilah SL anda lebih kurang dalam 15 pip macam tu je lah. Jadi kalau price dah terbang 80 pip tu dah boleh lah nak close kerana ratio anda dah terlalu bagus dah. Jadi boleh saja nak close. Okay. Jadi macam tu, kalau nak dapat sharp entry, berlakunya breakout di time frame H1, nak sharp entry, kalau tak nak lah, kalau nak, buka M15. Kalau tak nak sharp entry, layan je lah floating tu. Okay, lebih kurang 15 pip jugalah kalau kita buy terus di sini. Di floating lebih kurang 15 pip juga. Tapi kalau nak sharp entry, buka time frame kecil lagi, cari apa yang berlaku di time frame kecil. Barulah anda akan dapat sharp entry di sini. Okay, barulah anda akan dapat sharp entry di sini. Jadi inilah okay, bagaimana rahsia macam ni nak dapat sharp entry. Okay. Analisa di time frame besar, entry di time frame kecil. Jadi inilah maksudnya. Okay, kita analisa di time frame besar, entry di time frame kecil. Jadi inilah maksudnya. Okay. Okay, jadi sekarang dah pukul 9.40. Jadi lebih kurang lagi 10 minit macam tu kita akan habiskan kelas ni. Jadi kita kita akan cari lagi setup yang berlaku. Okay, jadi katakan di sini tarik, apa jadi? Di sini kita sempat sell sikit lah di sini. Jadi macam biasalah, anda kena faham lah kalau anda tarik di time frame M15, maka jangan target terlalu tinggi. Okay, jangan tarik terlalu tinggi kerana anda bermula. Ingat eh, tadi setup yang besar ni, kita bermula analisa di time frame H1.
maka kita punya target lebih tinggi sikit lah. Tetapi kalau anda bermula analisa di time frame M16, maka itu bermaksud anda sekadar nak scalping saja. Jadi bila anda analisa di time frame kecil, maka dalam mindset anda kena tahulah, okay, kita target sikit saja, dapat 20 pip, dah close. Itu adalah scalping. Okay? Jadi kalau anda bermula time frame, bermula analisa di time frame H4 ke, H1 ke, daily ke, maka kita boleh target lebih sikit lah. Okay? Jadi begitulah. Okay? Jadi apa yang saya ajar dan semua ni boleh anda apply dekat mana-mana time frame. Tak kisah. Okay, yang penting ada gabungan lah. Okay? Okay, jadi kita cari lagi 2-3 setup sebelum kita habiskan kelas kita yang buat yang pada minggu ini. Jadi jangan risau, pada minggu depan pun kita akan belajar macam-macam lagi. Okay, banyak lagi yang kita tak cover sebenarnya. Memang banyak lagi. Untuk habiskan full course ni maulah lebih kurang dalam 4 minggu, 5 minggu macam tu kot. Okay. Jadi saya kedepankan balik market. Jadi sayang ni kat sini dia tak sentuh kita punya trendline eh. Tapi tak apa. Ada setup lain yang berlaku nanti, jangan risau. Jadi satu saja saya nak pesan, kalau kita terlepas setup tu, jangan kita nak kalut-kalut nak entry lagi. Walaupun price dah jalan, jangan. Sebab memang risiko lah, risiko tinggi lah kalau kita buat macam tu. Okay. Jadi di sini ada berlaku tak setup trendline breakout? Okay, ni time frame H1, okay. First turn, second turn, third turn terus breakout di sini. Terus retrace, pump, price V6. Nampak tak dekat sini? Nampak tak secara besarnya? Di sini first turn. Okay, first turn di sini. Lepas tu second turn. Lepas tu third turn ni terus breakout. Jadi mesti anda dah buy kat sini betul? Mesti anda dah buy betul kat sini. Jadi nanti kita akan belajar pula tentang confirmation. Nanti kita akan belajar pula tentang confirmation. Setiap kali price sentuh trendline kita, setiap kali price sentuh support kita, setiap kali price sentuh SND kita, setiap kali price sentuh apa-apa zone untuk kita entry, kita mesti kena ada confirmation dahulu sebelum kita entry. Maka benda tu semua akan kami ajar nanti. Okay, dalam kelas-kelas yang akan datang lah. Okay? Jadi kita tak boleh nak ajar terus. Okay, nanti pening kena. Okay, jadi katakan di sini price breakout. Okay, anda tak buy di sini price breakout. Di sini berlakunya retracement. Price turun, price naik balik, price pull back balik. Di sinilah kawasan-kawasan untuk kita entry sell. Maka di sini saya nampak, saya tak nak buka time frame kecil. Di sini saya terus nampak ada berlakunya support. Okay, berlakunya support breakout di sini. Support, pump, press support breakout. Di sini berlakunya retracement. Support become resistant dan juga trendline breakout. Sebab itulah press turun di sini, junam ke bawah. Okay, berapa pip press junam? Dari sini sampai bawah, lebih kurang 85 pip. Okay, kalau kita buka M15, kita akan dapat betul-betul sharp kat atas sini. Tapi saya malas nak buka. Okay, jadi itulah saja sebenarnya. Okay, katakan kita tarik trendline kat sini pula, apa yang berlaku? Berlaku breakout juga. Okay, berlaku breakout first turn, second turn, third turn terus breakout. Jadi price datang balik, price pull back balik di sini, pump terus price naik ke atas. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita cari confirmation-confirmation yang lain. Jadi di sini adanya support. Okay, adanya support di sini, maka kita akan buy lah di sini. Okay, kita buy di sini SL bawah daripada zone. SL lebih kurang 20 pip saja. Price terbang sebanyak 176 pip. Jadi anda kena gabungkan. Itu saja yang saya nak terang. Itu saja keyword okay, kelas pada malam ini. Gabungkan. Okay, gabungkan setup dan juga gabungkan time frame. Multi time frame dan juga confluence setup. Dua ini saja. Okay, dua ini saja. Okay. Jadi saya rasa mungkin dah tak ada apa-apa dah untuk trendline dan juga trendline breakout yang kita cover pada malam ini. Okay, jadi saya nak tanya, okay, saya nak tanya dan semua, apa yang saya ajar pada malam ini faham ataupun tak? Okay, jadi sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita nak belajar. Jadi jangan risau, kita akan cover step by step nanti. Okay? Okay, jadi faham eh? Jadi mungkin sekarang lepas anda belajar ni, mungkin anda baru jelas, oh macam ni rupanya pergerakan market ni, okay? Jadi kita akan belajar macam-macam lagi nanti. Okay? Jadi apa yang saya nak anda buat dalam lepas ni adalah anda banyakkan backtest. Okay? Banyakkan backtest. Jangan, okay, saya nak terangkan satu kali. Jangan anda buat
practice itu di live trade. Okay, di live trade. Okay, ataupun market yang betul-betul tengah bergerak. Jangan. Okay, jangan buat macam tu. Kerana pada ketika itu lain. Okay, kita punya emosi ni jadi lain. Jadi saya nak anda semua buat back test. Okay, buat back test. Okay. Jadi bila buat back test baru kita akan nampak, oh macam ni rupanya, oh setup macam ni kita jangan entry, setup macam ni kita kena entry. Baru anda akan faham, banyakkan buat back test. Dah buat back test, screenshot banyak-banyak, simpan dalam satu folder. Okay? Okay. Jadi kalau, okay, ada soalan ataupun tak sebelum kita habiskan kelas ni, ada soalan ataupun tidak? Okay? Kalau ada apa-apa soalan, selepas ini boleh PM saja admin kami. Okay, boleh PM saja saya. Nanti saya akan jawab. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, mungkin kita akan jumpa di kelas yang akan datang lah. Okay, minggu depan insyaAllah kita akan jumpa. Okay, backtest pakai phone boleh ke? Tak kisah, boleh saja kalau anda nampak lah guna phone tu. Okay, boleh saja kalau anda guna handphone. Okay, tapi kalau nak besar sikit, bolehlah cari tab ataupun sebagainya. Tapi kalau ada handphone saja, tak kisah, guna yang apa yang anda ada saja dahulu. Okay. Okay, nanti kalau ramai yang nak rekod untuk kelas ni, saya akan bagi. Okay. Jadi nanti saya akan bagi tahu balik semuanya dalam channel. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okay. Kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okay, lepas ni sebelum ni, lepas ni saya akan bagi anda satu link untuk anda bagi feedback pada kelas pada malam ini. Okay. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apalah daya, ku telah mencuba, namun kepiluan.